Sementara itu, saudara, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Malang terus bertambah. Dalam sehari tercatat ada penambahan 64 kasus positif COVID-19. Satu orang ASN di Pemkot Malang juga tercatat terkonfirmasi positif virus corona. Meski penambahan pasien positif COVID-19 cukup tinggi, namun menurut Wali Kota Malang Sutiaji, tidak ditemukan adanya klaster baru. Penambahan kasus positif COVID-19 ini didominasi oleh pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit di Kota Malang yang hasil tes swabnya baru keluar. Menurut Sutiaji, dari jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Malang, ada satu orang aparatur sipil negara atau ASN yang terkonfirmasi positif. Namun kini kondisi ASN tersebut sudah membaik. Tren PDP itu ada yang ringan, jadi dia takut batuk-batuk langsung ke rumah sakit. Orang sini sebenarnya keseriusan tangkal dini itu sudah mulai bagus. Jadi rata-rata yang 60 itu tadi PDP yang tanpa gejala yang dibawa ke rumah, terus ada sesak nafas itu yang masih dibawa ke rumah sakit. Jadi penambahannya itu, Mas. Data terakhir Satgas COVID Kota Malang hingga 9 Agustus 2020, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 887 orang, meninggal dunia 64 orang, sembuh 469 orang, dan 354 orang dalam pemantauan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.